Pemirsa program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD Kodim 1604 Kupang yang dilaksanakan di Desa OEBC Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang ditutup. Penutupan TMMD 108 tahun 2020 ini dilaksanakan melalui upacara pelepasan atribut serta penandatanganan berita acara telah selesai secara keseluruhan. Dan Rem 161 Wirasakti Gupang, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya secara resmi menutup rangkaian program TMMD 108 Kodim 1604 Kupang tahun 2020. Upacara penutupan dilaksanakan dalam apel penutupan di lapangan desa OEBSI, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Gupang. Apel penutupan ini dan Rem Samuel melaksanakan pemeriksaan pasukan dan peralatan. Selain itu dilaksanakan penanda tanganan dan penyerahan berita acara pelaksanaan TMMD 108 Kodim 1604 Kupang kepada Bupati Kupang Korinus Masneno. Berdasarkan laporan, sasaran dan volume pekerjaan TMMD 108 tahun 2020 cukup berat, sedang sarana dan prasarana serta waktu terbatas. Namun demikian, dengan semangat kekompakan dan disiplin serta rasa tanggung jawab dari semua pihak baik TNI, Polri, masyarakat dan instansi terkait, program TMMD terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Saya mendapat laporan bahwa sasaran dan volume pekerjaan PMMD cukup berat, sedangkan sarana dan prasarana serta waktu yang dibutuhkan sangat terbatas. Namun, dengan semangat, kekompakan, dan disiplin, serta tanggung jawab dari semua pihak, baik TNI, Polri, masyarakat, dan instansi terkait lainnya, bersatu padu. ...bahu-membahu menyelesaikan program TMMD ke-108. Wakil Kepala Sekolah SMPN 6 Satap Amarasi Timur, Yoktan Boymau... ...sangat senang dengan program TMMD yang telah membangun sekolah mereka... ...yang selama ini nampak memprihatinkan dan tak layak dipakai. Kondisi sekolah saat ini sudah sangat bagus melalui program TMMD sama dengan Pemda Kabupaten. fisik sekolahnya sudah bagus, masih namun masih banyak kekurangan seperti kursi meja di ruang belajar, papan tulisnya Program TMMD 108 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kodim 1604 Kupang ini yakni penyuluhan tentang pemutusan mata rantai COVID-19, pola hidup sehat serta bela negara, sementara pekerjaan fisik yakni pembangunan tiga ruang SMP, satu ruang guru, 3 WC sekolah, satu rumah pendeta serta rehab satu gereja. Dari Kupang, Eman Suni, Tim AI News melaporkan.